Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Pada video kali ini, masalah yang akan kita bahas dan dicari penyebabnya adalah hasil fotokopi terlipat. Terlipatnya kertas hasil fotokopi ini tampak seperti gambar. Ini adalah fotokopi dengan ukuran kertas A4R. Jadi kertas ini terlipat menjadi dua, namun masih bisa keluar sampai finish. Kasus ini terjadi pada mesin IR2870, namun cukup kerap terjadi juga pada tipe mesin 4570, 3045, dan 3245 series. Jadi bagi Anda yang memiliki tipe mesin yang berbeda, tetap bisa mengikuti video ini. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata kertas mulai melipat ketika masuk ke area sensor PS9. PS9 itu sensor pre-register. Nah, sensor pre-register ini adalah roll plate yang ada di bawah fixing. Ternyata kertas tidak cukup kuat menekan PS9 ini, hingga kertas sampai terlipat dan akhirnya mampu lolos ke finish. Ternyata penyebab tidak kuatnya kertas menekan PS9 ini dikarenakan pada ujung level sensor, yaitu pada benderanya, itu lengket terhadap isolasi yang menempel pada bodi mesin. Isolasi atau double tip ini kerap sekali menjadi penyebab kertas terlipat. Bahkan pada beberapa kasus, kertas sama sekali tidak mau naik karena bendera sensor ini lengket. Kenapa kok ada double tip di area ini? Double tip ini ditujukan untuk menghindari bunyi saat sensor itu kembali ke posisi awal. Jadi untuk menghindari suara tek 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 itulah. Nah, cara perbaikannya pun cukup mudah. Hanya tinggal kita ambil isolasinya dan masalah selesai. Setelah double tip ini dihilangkan, maka mesin pun kembali normal. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.